nos privar, eu pensava nas talvez. Eu dengan meu amanhã pelos coronel de dunia, di mana kita dan kita harus tetap bersaudara di daerah kita, terutama di desa kita ini. Jadi kita tetap harus saling menjaga dan kumpul-kumpul. Dan kalau boleh, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau boleh, kita keluar rumah itu tetaplah menggunakan masker. Tetaplah menggunakan masker. Itu demi keselamatan kita bersama. Dan apabila ada keluarga kita yang mau mudik, yang mau pulang kampung, ya usaha dulu, itu nggak dulu mudiknya. Karena kita tidak tahu orang itu membawa penyakit atau tidak di daerah kita. Satu lagi, untuk saudara-saudara kita muslim, kalau ada, untuk tidak melaksanakan sholat id terhadap anak, sholat id dahulu. Tidak usah dulu melaksanakan sholat id.